Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengantin. Kali ini saya akan coba kolaborasi sama TH Vision ya, tapi kebetulan sekali hari ini hari Jumat dan saya lepas sembahyang Jumat. Bisa teman-teman lihat semua kedai-kedai di sini tutup, kalau hari Jumatnya tutup sampai pukul 2 dan ini baru akan buka kembali nanti pukul 2. Dan kami sangat lapar mencari makan, belum ada yang buka. Untuk teman-teman, sahabat Kang Ading, jangan lupa selalu stay di channel Kang Ading ya. Kali ini kita akan coba makan somai ya. Saya udah lama sekali merindukan somai di Brunei Darussalam. Mungkin dari kalian heran apakah di Brunei Darussalam ada somai. Jangankan somai, jengkol kalau kalian mau saya akan review harga jengkol di sini. Oke teman-teman Kang Ading semua ya, kali ini kita break dulu ya. Kalau kata artis sih kita lagi syuting, cuman kita break dulu karena lepas sembahyang Jumat ya. Dan di sini tunggu pukul 2 baru semua aktivitas lancar kembali ya. Dan sambil menunggu itu semua, saya mencoba cari makanan dulu karena memang sangat lapar. Saya mencoba gado-gado. Tadi niatnya saya mencari somai, cuman somai karena somai tidak ada, saya coba gado-gado. Dan teman saya ini dia coba bakso. Terus ikuti kita akan dia bakso dan gado-gado di Brunei seperti apa. Gado-gadonya datang Mas Bos. Kayaknya seperti ini ya, ada sama kayak di Indonesia. Ada toge, ada telur, ada kerupuk. Oh, saya sudah beli kerupuk lagi. Di sini ada kerupuknya. Tidak apa-apa. Wah. Jebakan, cabenya, cabai kering. Apa namanya ini? Gado-gado. Gado-gado atau? Iya, gado-gado apa? Ketupat apa? Lontong. Ketupat ya. Lupa aku jadi mau cakap. Pedas Mas Bro, cilinya ini pakai cili kering ya, bukan cili fresh, jadi lumayan cukup pedas. Saya kedatangan lagi channel Bahno Aslam. Kebetulan datang ini ada yang mau saya review. Bohong guys, padahal dia mau minta makan. Tapi memang betul-betul enak makanan di sini ya, cukup enak. Kita sebagai orang Indonesia makan gado-gado di Brunei, walaupun gimana pun memang enak ya, karena sangat merindukan makanan seperti ini. Oke, terima kasih. Tadi mohon maaf ya karena saya sudah harus syuting lagi ya seperti artis. Sekali lagi mohon maaf karena saya tadi membuat video lagi dengan TH Vision ya. Jadi tadi setelah makan terpotong sedikit dan sekarang baru selesai bikin video. Ya cuma ya lumayan cukup lelah ya teman-teman. Terima kasih kalian sudah selalu stay tune di channel Kang Ading. Nantikan video-video Kang Ading terbaru dan doakan Kang Ading selalu sehat. Dan saya doakan kalian selalu sehat, banyak rezeki dan selalu dilimpahkan kebahagiaan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.